Oke. Okay. Oke, okay. oke okay, Bun. Oke okay. okay, kembali ke Gila Sport. sekarang ini yang berlaga antara SSB Anak oh, ya. Tinggi A ah, melawan Badar berjambu ya. Skor sudah 3-0. Mohon maaf Gila Sport sekali lagi meminta maaf ya karena sempat terjadi kegagalan sinyal ya. Kegagalan sinyal sehingga mengakibatkan berapa uh, gol terhilang ya dari mata kalian. Ya. Oke, minta maaf Gila Sport minta maaf kepada pemirsa. Dan segenap redaksi Gila Sport minta maaf ya semuanya. Oke ini skor udah 3-0 ya antara SSB anak tebing tinggi A melawan Bandar Bejamu. Wow. Lagi-lagi anak tebing tinggi ya. Mencoba untuk memanen gol-gol yang indah ya. Ini lagi-lagi. Wow kembali lagi ke anak tebing. Cukup membahayakan. Gol terjadi kembali untuk anak tebing tinggi. Bunda dari Fatir gol. Itu tadi bundanya memberikan semangat. Thank you Bunda. 4-0 dari Bunda. Ini dipersembahkan Fatir mungkin golnya untuk bundanya ya. Ah. Hah? Oh, Arkan oke, okay. Arkan rupanya samanya itu ya, samanya itu ya, Bun. Oke. Okay. Oke, okay. pokoknya empat kosong lah ya. Anak tebing tinggi, bandar bejamu. Wow, panen gol anak tebing tinggi nih. Oke, okay, untuk bandar bejamu, jangan kalah semangat kalian, guys! Gas lagi, semangat kalian untuk melakukan perlawanan ya. <laughs> Wow, oh, teriak-teriakan bunda memberikan semangat-semangat untuk anak-anaknya ya di lapangan ini. Semoga. <sum> <kipun habis itu. tuk tangan> Oke, kembali ke pertandingan langsung dari lapangan Ramblan Yatim BB7 Tebing Tinggi yang berlaga saat ini antara anak tebing tinggi ah, melawan Bandar Pejambu dengan skor 4-0 ya ini anak anak tebing tinggi ini performnya dari bagus sekali oke lagi-lagi mengancam kedaulatan <tuk tangan> anak tebing tinggi masih bisa diredam oleh anak tebing tinggi ya serangan dari Bandar Pejambu nampaknya Bandar Pejambu juga harus Mulai mempersiapkan ya, strategi-strategi yang begitu matang. Oke, okay out. Oke, okay pemirsa, gila sport. Mohon maaf atas ke ini ya. Tadi sempat tidak menayangkan ya, ketiga gol ya. Terakhir, x3 eh, gol pertama ya di babak pertama tadi karena ada gangguan sinyal ya di daerah sini kita dan di gol keempat kita bisa berhasil untuk memulihkan keadaannya Oke kembali ke pertandingan Fatir Oke wira kali ini Oh belum bisa memanfaatkan umpan dari kawannya ya Di skor 4-0 terakhir, dibuang langsung oleh Fatir. Wow, dieksekusi oleh Mandala, anak tebing tinggi. Perform mereka hari ini, sungguh bisa membuat bangga. Apa ya, membuat bangga untuk penduduk-penduduk tebing tinggi? Oke, okay, masih bergejolak. Oke. Okay. Wow, sebuah peluang yang indah. Apakah sebuah eksekusi terjadi kembali? Apakah waw, waw, belum bisa menambah angka? Wow, 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 wow. Oke, bandar pejamu kali ini tiga tinggal diam ya. Mereka coba untuk membalikan ke penyerangan ya. Tapi langsung bisa diredam uh anak yang tinggi, secepat itu dia mengkondusifkan ke daerah kekuasaannya. Ya Om, ya Om, ya Oke. Okay. Ah. Error. Oke, bandar berjamu. Wow, langsung diambil alih oleh anak tebing tinggi. Masih berkonsentrasi. Wow, suatu bola berhasil. Oke, cerdas sekali. Masih bisa diselamatkan. Oke, Fatir. Fatir. Oh. Sayang sekali. Oke, dicoba lagi. Digas lagi. Oke okay, ditarik kembali ke belakang ke Fatir Masih berkonsentrasi Dibangun lagi serangannya Oke okay. Wow kehilangan komunikasi Oke okay, di skor 4-0 ini Semoga mereka bisa Lebih ya memacu lagi mereka Menambahkan angka Lebih bersemangat lagi ya guys ya

Wow, sebuah pertandingan yang memukau. Oke di skor 5-0 Anak tubing tinggi dengan badan berjamu Karena kita sempat kehilangan sinyal ya bun ya Oke mohon maaf bunda bunda Thank you ya bun Oke okay. 5-0 ya guys ya B Melawan Bintang Bayu Oh, itu -itu minta, itu -itu minta. Masih lagi. Oke, ini ibunda ibunda dari player-player anak tebing tinggi ya. Wow, cantik-cantik, cakep-cakep ya. Oke, terima kasih Bunda sudah melahirkan anak-anak yang berbakat seperti mereka ya. Seperti Fatir, si Hafan ya tadi dan Gio banyak lagi tadi ya. Oke, thank you. Oke kembali kali kembali lagi di Gila Sport ya antara kali ini Persada B melawan Bintang Bayu. Wow masih di skor kosong-kosong ya babak pertama ini baru saja dimulai dan untuk Wow, oh, untuk bintang Bayu ya jersinya kuning ya dan untuk Persada dan untuk Persada tunggu ya tunggu Persada menggunakan jersi kuning ya oren 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 oke. Okay. Oke, kembali ke pertandingan ya guys, antara SSB, eh SSB Persada B melawan Bintang Bayu. Dan untuk jersey, Bintang Bayu. Dan SSB Persada B menggunakan jersey orange. Dan Bintang Bayu menggunakan jersey kuning. Oke, masih kosong-kosong. Langsung dari lapangan Ramlan Yatim BB 7 tebing tinggi. Acara Festival Sepak Bola U11, Piala SSB Anak Tebing Tinggi. Oke, digas lagi ya. Ah, nampak dari kamera ya, ini cua apa ya. Ah, sudah agak-agak gelap ya, karena sudah mau masuk maghrib ini. Dan ditambah lagi cuaca agak mendung-mendung manja ya. Oke, langsung masuk pertandingan. Persada oh. Bintang Bayu. Masih berkonsentrasi Bintang Bayu ini untuk menghancurkan pertahanan ya dari Persada ini. Wow, Persada juga tidak tinggal diam. Mereka juga mempunyai ya trik-trik yang bisa meredam serangan-serangan dari lawannya. Oke, bintang bayu. Wow, dengan sigap kiper dari Persada ya. Bintang Bayu mencoba untuk menggocek-gocek pertahanan dari, Yui langsung terjatuh. Dia ambil kesempatan ini oleh Bintang Bayu ya. Oke, ini ada komen dari Excel Dio Dinata Bang. Oh, Excel karya mandiri ada, karya mandiri ada tadi. Oke, dan Excel Dio besok ada lagi bang. Ah, pertandingan ada lagi, saksikan langsung Dio ya. Karya Mandiri tadi sempat bermain ya, melawan Dragon Sergei, dan dimenangkan oleh Karya Mandiri ya, dengan skor 2-0. Thank you Dio, atas komen-komennya Dio. Masih bersemangat ya kedua tim ini ya meskipun sudah hampir memasuki. Oke hampir saja terjadi sebuah angka untuk Binzang Bayu. Tapi tidak semudah itu pertahanan dari Perada Persada ya. Ditahlukan begitu saja. Oke, okay, nampak terjatuh sebuah eh seonggok orang personil dari persada ya. Oh, alhamdulillah bisa kembali siuman dia. Imunnya bagus. Oke, okay, kembali. Wow, tendangan ini diambil alih oleh kipernya ya. Kiper dari Persada. Wow. Gol kembali. Oi, gol ternyata dari Persada Aya. Nah, di sini dari pandangan kita sangat jauh sehingga kita agak terkecoh sedikit ya. Oke, Persada. 1-0 untuk Persada B. Wow, bintang Bayu. Genjet lagi, genjot lagi. Semangat kalian, guys. Bangun lagi. Serangan demi serangan. Bintang Bayu. Oke. Okay. Bintang Bayu. Wow, racing sekali lari dari wing kanan dari Bintang Bayu nih. Masih di kedaulatan Persada Persada. Apakah terjadi? Wah, wow, hampir saja. Kurang menungki sedikit Persada. Wow, masih bersemangat ya kedua tim. Biarpun hari sudah sedikit sore ya, hampir menyambut malam. Masih energi mereka, inilah jiwa-jiwa yang sehat itu ya, generasi-generasi sehat itu seperti ini. Mereka stamina tidak gampang loyo ya, tidak banyak joget mereka ini. Jadi masih stabil. Oke, bola berhasil keluar dengan sempurna. Oke, di babak pertama telah usai dengan skor 1-0 ya untuk Prada Persada ya. Bintang satu Oke langsung ini sepertinya langsung main di babak kedua ya kembali ke pertandingan di babak kedua antara persada melawan bintang Bayu dan yang baru bergabung di channel kita yang untuk bintang kita jersinya untuk bintang Bayu kuning ya dan untuk persada, orange bintang bayu. penalti. Oke. Okay. sempat terjadi pelanggaran ya di si di di daerah kekuasaan bintang bayu ya dan dieksekusi oleh Persada. Oh bintang bayu. Bintang Bayu apakah menjadi angka? Wow, belum bisa menambah, menyamakan angka untuk Bintang Bayu ya. Dicoba lagi, dibangun kembali. Oke, okay, pandangan sudah sedikit gelap, ya. Kita sudah agak kesulitan untuk melihat dan memantau, ya, anak-anak terbaik tebing tinggi dan sekitar ini, karena waktu sudah hampir masuk seperempat malam. Oke. Okay, Oke. So, corner kick. Kita Barsada. Tadi sempat penalti ya, terjadi penalti nah, untuk persada tapi belum bisa dimanfaatkan oleh persada terbuang begitu saja ya kesempatan penalti itu Oke, okay, so ini pertandingan terakhir ya untuk di match pertama ini ya. Ah, dan besok akan berlanjut kembali di lapangan Ramlentams yatim ya. Karena ini waktu sudah mau masuk maghrib. Oke, okay, ini pertandingan Bapak. <laughs> Oke, okay, Bang Henry. Thank you. Saat ini skor Persada sudah 1-0 melawan Bintang Bayu. Oke, okay. sudah ajan ya mulai bergema-gema ya sedikit membayang-bayangi pertandingan ini. So. oke okay, Persada diberi kesempatan untuk melakukan tendangan bebas dari wasit ya. Apa ini menjadi sebuah angka untuk perimbangan? dapat diatasi oleh kiper dari bintang Bayu? Wow. Oke, okay, minta. Ah, persada, persada, coba menakut-nakuti, ya, tapi masih bisa diredam. pasar ada dibuang langsung oleh bintang bayu Oke. Okay. Bersada. Kali ini tidak ada kata main-main untuk serangan di detik-detik terakhir ini ya. Bersada. Oke, kesempatan tendangan sudut ini apakah menjadi penambahan angka untuk Persada? Diuji coba lagi. Wow, 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 Masih hidup bolanya. Persada. Uh, keluar. Oh, terjatuh pemain dari bintang Bayu ya, dan masih satu kosong persada. Oke, okay. sebuah tendangan bebas ya. Apakah ini sebuah peluang kembali untuk? Bintang Bayu menyamakan angka. Apakah yang terjadi? Oh, langsung bisa ditepis. Oh, kiper dari Persada. Bintang Bayu hampir saja Hampir saja bintang Bayu menyamakan angka, tapi belum menjadi sesuatu yang indah ya. Masih, masih bergejolak antara dua tim ini. Bersada, iya sedikit menggocek-gocek ya. Out. Dan detik-detik terakhir ini, Bersada melakukan Wow, sebuah peluit dikumandangkan dengan panjang. Berarti, menandakan pertandingan ini usai dengan skor 1-0 dan dimenangkan oleh Persada B dan kosong untuk bintang Bayu. Oke, selamat! Persada B, oke, saksikan di pertandingan selanjutnya Festival Bola u eh, 11 yang langsung ditayangkan eh, di... Lapangan Ramlan Yatim Tebing Tinggi BB7. Oke, terima kasih. Salam Gila Sport. Salam Olahraga. Assalamualaikum.